Aditya dari Action Coach South Jakarta. Saya ingin mengundang Anda datang ke workshop berikutnya adalah tentang bagaimana membuat sebuah sistem di bisnis supaya bisnis Anda bisa menjadi autopilot. Pertama, saya melihat ya banyak sekali pengusaha itu merasa bahwa sebuah sistem di dalam bisnis itu harus ISO, harus punya bisnis yang besar banget. Tapi kebanyakan justru pengusaha yang masih berkembang ini yang kehabisan waktu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk strategic thinking kalau masih little-little to me, semua hal masih kembali lagi ke Anda. Nah, disitulah kita butuh juga sebuah sistem yang lebih simple, lebih praktis untuk bisnis-bisnis yang masih berkembang. Kita akan go through beberapa topik ya di dalam workshop seharian ini. Nomor satu adalah bagaimana merubah pola pikir kita dari seorang pengusaha yang superman dan menjadi pengusaha yang dimana bisnisnya mulai bisa menjadi autopilot. Contohnya seperti ini, seorang pengusaha yang biasa itu memandang produk dan servisnya adalah yaitu produk yang Anda jual, servis yang Anda jual. Tapi ternyata seorang investor, seorang pengusaha yang melihat bahwa bisnisnya one day bisa menjadi autopilot, dia memandang satu hal, produk mereka hanya sama, produk mereka adalah bisnisnya. Jadi bagaimana kita melihat bisnis kita sebagai produk utama kita sebagai seorang investor? Nomor kedua adalah apa langkah ya, 6 langkah membangun sebuah bisnis yang autopilot. Tentunya hal ini tidak akan terjadi sekejap mata, tapi saya akan bagikan 6 langkahnya. Setelah itu, apa 4 pilar untuk membuat sistem? Apa 4 area di mana sistem itu harus dibuat? Sekali lagi, tidak langsung sekejap mata beres, tapi paling enggak Anda sudah punya guideline di area-area mana di mana Anda membutuhkan sebuah sistem. Dan yang terakhir, 9 langkah untuk membuat sebuah sistem yang sederhana dan mudah dimengerti dan juga mudah diimplementasi. Buat apa Anda buang waktu dan uang untuk membuat sistem yang habis itu cuman ditaruh di dalam laci untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi bila Anda tertarik untuk menjadikan bisnis Anda sebuah bisnis yang autopilot, bila Anda tertarik untuk mempunyai lebih banyak waktu untuk impian Anda, untuk keluarga Anda, datanglah ke workshop ini dan ayo kita belajar sama-sama bagaimana langkah-langkah konkretnya yang sudah terbukti di Action Coach untuk bisa menjalankan sebuah bisnis yang autopilot. Saya Coach Cynthia dari Action Coach South Jakarta, terima kasih dan sampai ketemu di workshop berikutnya.